pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Bandung International Digital Arts Festival atau BIDEF 2015 yang diselenggarakan 6 hingga 8 November di Landmark Jalan Braga, Bandung, Jawa Barat. Festival ini menampilkan karya dari para seniman tanah air dan mancanegara, seperti video installation berjudul Tiflantage oleh Edwin Pradipta, mapping benang dengan pencahayaan proyektor dari BIDEF, robotik installation berjudul Observe Latiza oleh Bandu Darmawan, single channel video berjudul Seni sebagai Gerakan Sosial oleh Tisna Sanjaya, serta video installation animation oleh Rangsit University. Acara ini merupakan pameran seni digital tahun kedua, yang bertujuan memperkenalkan Bandung dan Jawa Barat sebagai pusat pengembangan digital arts di mata dunia dan sebagai edukasi untuk masyarakat. Makanya dari situ kita udah nggak cuma masyarakat luas, ada skop-skop seni, ada institusi-institusi, karena akhirnya biar orang yang datang bisa menerima ilmunya, akhirnya disebarluaskan lagi. Dalam kegiatan ini juga digelar seminar dari Panitia BIDEF 2015, workshop animation dari Cimahi Creative Association, serta workshop digital audio processing oleh komunitas Kuasa Bandung. Pameran yang tidak memungut biaya ini terbuka bagi umum. Kalau dari mereka sih visualnya sangat bagus, mudah dicerna gitu oleh orang awam sendiri. Pada kegiatan ini juga menampilkan karya monumental pelopor seni video dunia dari Amerika, yakni Bill Viola, yang pertama kalinya ditampilkan di Asia Tenggara. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Santi Safitri, Tista Indrasti, melaporkan untuk Bandung OKTV.